Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah al-aqidatul wasathiyah. Kita telah selesai dari aliman bil yaumil akhir dan rangkaian-rangkaiannya. Sekarang kita masuk pada rukun iman berikutnya tentang al-iman bil qadar ya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa tu'minul firqatul najiyah ahlus sunnah wal jama'ah bil qadari khairihi wa syarrihi." Dan al-firqah an-najiyah ahlus sunnah wal jama'ah, golongan yang selamat itu ahlus sunnah wal jama'ah, beriman kepada al-qadar, itu takdir yang buruk, yang baik maupun yang buruk. Wal imanu bil qadar ala darajatain, kullu darajatin tatadammanu syai'ain. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya beriman kepada takdir itu dibangun di atas dua derajat, yang masing-masing derajat memiliki dua tahapan ya. Masing-masing derajat memiliki dua tahapan. Dan beliau berkata, fadarajatul ula, derajat yang pertama, al-iman bi anna Allah Ta'ala alimun bil khalq. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang seluruh makhluk. Wa hum amiluna bi ilmihi al-qadim. Dan makhluk beramal sesuai dengan ilmu Allah yang azali. Alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan, yang Allah disifati dengan ilmu tersebut sejak azali maupun selama-lamanya. Wa alima jami'a ahwalihim minat ta'at wal ma'asi wal arzak wal ajal, dan Allah telah mengetahui dengan ilmunya yang qadim tersebut, yang azali tersebut, segala kondisi makhluk, baik berupa ketaatan maupun kemaksiatan, rizki mereka maupun ajal mereka. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Tsumma kataballahu fil lauhil mahfuz maqadiral khalqi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat di Lauhul Mahfuz takdir-takdir seluruh makhluk. Fa awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu. Maka ketika pertama kali Allah ciptakan pena, Allah berkata kepada pena, "Uktub." Tulislah. Qala ma aktub, apa yang aku tulis? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fa ma asabal insana lam yakun liyukhti'ahu. Apa yang akan menimpa seseorang maka tidak akan meleset darinya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan apa yang akan meleset darinya tidak akan menimpanya. Jaffatil aklam, pena-pena sudah kering tidak menulis lagi. Wa tuwiyatis suhuf, dan lembaran-lembaran takdir telah dilipat, ditutup. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard." Tidakkah engkau tahu bahwasanya anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Inna dzalika fi kitab. Semua yang ada di langit dan bumi semuanya sudah di Lauhul Mahfuz, di kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian di bumi maupun menimpa diri kalian illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kecuali telah Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz, dalam satu kitab sebelum Allah menciptakannya, menciptakan kejadian-kejadian tersebut. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib ini saya akan jelaskan secara global tentang iman kepada takdir menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti insyaallah kita lanjutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beriman kepada takdir. Takdir ya, dalam bahasa Arab dari qaddara yuqaddiru takdiran ya. Qaddara yuqaddiru takdiran ya. Qaddara yaitu menyiapkan ya, menyiapkan, mentakdirkan sebelum mengeksekusi. Maknanya secara sederhana ya. Maknanya secara sederhana, secara mudah adalah perencanaan ya, sebelum eksekusi. Mudahnya demikian. Seperti saya misalnya membuat gambar, saya takdirkan dulu dalam benak saya mau bikin gambar gini, gambar gitu. Atau saya ingin buat bangunan, saya takdirkan dulu, yaitu saya rencanakan dulu. Ya, saya rencanakan dulu. Seperti seorang yang ingin bangun rumah, maka dia buat apa namanya, perencanaan, kemudian RAB-nya, kemudian sketsanya, kemudian gambar rumahnya, ya, baru dia eksekusi. Ya kira-kira demikian sederhananya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk dengan apa yang akan terjadi atau dilakukan oleh makhluk-makhluk tersebut, Allah mentakdirkan terlebih dahulu. Allah mentakdirkan terlebih dahulu. Setelah Allah takdirkan, kemudian Allah kehendaki, maka terjadilah, berjalanlah eksekusi tersebut sesuai dengan apa yang Allah telah takdirkan, sesuai dengan apa yang telah Allah rencanakan. Ya. Jadi gambarannya kalau kita mau bahasa kita ya perencanaan ya, atau skenario yang sudah Allah siapkan semuanya, ini semua adalah takdir ya. Itu secara bahasa Arab maknanya demikian. Itu mentakdir itu menyiapkan sebelum mengkadarkan ya, mengkadarkan kadarnya bagaimana baru kemudian eksekusi. Nah, menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah beriman kepada takdir terdiri atas dua derajat, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan dua derajat itu masing-masing dua tahapan. Jadi kalau kita totalkan jadi empat tahapan ya. Yang pertama adalah al-ilmu as-sabiq, atau disebut dengan al-ilmul qadim, atau disebut dengan al-ilmul azali. Apa maksudnya? Maksudnya meyakini semua yang meyakini semua yang akan terjadi atau sudah terjadi telah diketahui oleh Allah. Ketahui oleh Allah dengan sifat ilmunya yang azali, ilmunya yang azali. Ya, Allah sudah tahu ya. Ilmu Allah itu namanya ilmu al-qadim atau ilmu al-azali atau ilmu sabik, ilmu sebelumnya. Ini istilah-istilah para ulama. Ya, ilmu sabik maksudnya ilmu sebelumnya. Ilmu sebelumnya. Ilmu qadim dan ilmu azali maknanya sama, ilmu yang azali ya. Kemudian setelah itu al-kitabah, marhalah yang kedua, pencatatan. Maksudnya apa? Meyakini ya. Meyakini semua meyakini ilmu Allah tentang makhluk yang akan terjadi dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz, di al-Lauhul Mahfuz. Ini semua, ini yang kedua. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan yang ketiga ya, al-masyiah. Al-masyiah, kehendak. Apa maksudnya? Yaitu meyakini semua yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah. Baik maupun buruk. Baik maupun buruk, semua atas kehendak Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khalq, yaitu penciptaan. Inilah yang saya bilang kalau bahasa kita lah eksekusi, ya. Yaitu meyakini semua yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Semua yang terjadi adalah ciptaan Allah berdasarkan kehendak Allah dan ilmu Allah. Nah, kira-kira inilah yang disebut dengan takdir. Empat marhala ini saya berkasih nomor. Yang pertama, ilmu sabik. Yang kedua, pencatatan. Yang ketiga, kehendak. Yang keempat, eksekusi. Al-khalq. Saya ulangi lagi sederhananya. Takdir artinya apa? Takdir itu perencanaan, atau kita bilang skenario, atau apa yang akan Allah kehendaki. Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah merencanakan terlebih dahulu. Dan Allah tahu bahwasanya apa yang akan terjadi, Allah sudah tahu semuanya. Nah, ilmu tentang apa yang akan terjadi, itu adalah disebut dengan ilmu sabik. Sejak azali Allah sudah tahu, Allah bakalan bikin begini, apa yang akan Allah lakukan, makhluk akan begini, semuanya. Kita termasuk sekarang kita di sini sudah semuanya diketahui oleh Allah ilmu sabik. Setelah itu Allah catat rencana tersebut, Allah catat. Allah catat di Lauhul Mahfuz, di Lauhul Mahfuz. Allah catat. Ya. Allah catat untuk menunjukkan bahwasanya benar apa yang Allah rencanakan, tidak akan ada yang keluar dari apa yang Allah catat. Kemudian setelah itu Allah berkehendak untuk menjalankan apa yang sudah Allah rencanakan. Allah berkehendak, ya. Sehingga semua yang terjadi pasti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berkehendak, Allah ciptakan, yaitu eksekusi. Eksekusi, maka Allah ciptakan seluruh yang terjadi. Ibarat kalau kita manusia, kita ingin bikin rumah, kita buat perencanaan, kita catat RAB-nya, kita tulis, kita periksa, kemudian kita berkehendak, kemudian kita eksekusi bikin rumah tersebut. Cuma seringnya perencanaan manusia sering meleset. Bedanya di situ. Perencanaan manusia tidak detail, sering meleset, terkadang biaya pembangunan tambah mahal, dan macam-macam, membengkak, dan terkadang kurang, terkadang tidak sesuai dengan dia rencanakan, terjadi tidak sesuai dengan arsitek yang digambarkan, dan banyak kesalahan-kesalahan. Adapun Allah, semuanya terjadi pas sesuai dengan yang apa Allah ilmu, tidak ada yang meleset sama sekali. Semua yang terjadi, tidak ada yang meleset. Oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan, ya, kesimpulan, ya, semua yang terjadi ciptaan Allah, tidak ada yang meleset. Sesuai dengan rencana Allah, dengan catatan Allah, Allah dan ilmu Allah. Karenanya Imam Ahmad berkata, qala Ahmad, al-qadar qudratullah. Takdir itu kekuasaan Allah, atau kemampuan Allah, ya. Artinya apa? Allah mampu melakukan ini semua. Apakah kita ragu tentang kemampuan Allah? Bahwasanya apa yang dia rencanakan tidak ada yang keluar dari kehendaknya, yang terjadi tidak ada yang keluar dari kehendaknya. Kalau itu manusia, sering makhluk berencana keliru, berencana di tengah jalan rubah rencana, ya, di tengah jalan menyesal salah rencana. Adapun Allah tidak, Allah sudah semuanya sempurna dan tidak ada yang keluar dari rencana Allah. Maka takdir menunjukkan kudratullah dalam menciptakan. Allah Subhanahu wa taala punya perencanaan yang hebat dan semua terjadi sesuai dengan perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran sederhana tentang beriman kepada takdir. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk, ya. Baik, kita akan perinci sedikit. Pada tingkatan yang pertama, ilmu as-sabik, ilmu Allah yang azali. Ilmu Allah luas, ya. Ilmu Allah luas. Ya. Makanya Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, sungguhnya ilmumu meliputi segala sesuatu. Ya. Ilmumu meliputi segala sesuatu. Wasi'a kullu syai' wasi'a kullu syai'in ilma. Wasi'a kullu syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Demikian juga wallahu bikulli syai'in alim. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nah, ilmu Allah mencakup apa yang telah terjadi. Kemudian apa yang sedang terjadi. Kemudian apa yang akan terjadi? Kemudian diantaranya adalah apa yang tidak terjadi seandainya terjadi bagaimana? Allah pun tahu. Baik. Semua yang telah terjadi tentunya Allah Maha tahu ya. Dan ini wajar karena Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq." Ala ya'lamu man khalaq ya. Sederhananya Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang Dia ciptakan? Apa yang Dia ciptakan? Jelas, kita semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita, pohon, hewan, tumbuhan, udara, matahari, rembulan, semua ciptaan Allah, tahu semuanya tentang apa yang Dia ciptakan. Allah tahu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa ya'lamu fil barri wal bahr." Ya, Allah mengetahui apa yang di langit, apa yang di daratan, di lautan. Bahkan tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah tahu. Allah tahu. Ya, Allah tahu yang sedang terjadi. Daun gugur jatuh, bagaimana jatuhnya, di pohon mana, berapa daun, Allah semuanya tahu. Karena semua ciptaan Allah sederhana. Semua ciptaan Allah tahu apa yang terjadi. Apa yang sedang bergulir di hati kita, wa huwa alimun bidzati sudur, Allah tahu isi hati kalian sebelum kalian ungkapkan, Allah sudah tahu. Kenapa? Karena hati ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah Maha tahu ya. Apa yang akan terjadi juga Allah tahu ya. Makanya Allah mengatakan, "Ma asabi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin." Ya. Tidak ada yang menimpa musibah di dunia, di bumi atau menimpa diri kalian kecuali fi kitab. Kecuali telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Min qabli anna baraka min qabli anna bara'ah, sebelum Allah menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu apa yang terjadi, sudah jelas ya. Kemudian Allah tahu apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana? Yang tidak terjadi Allah pun tahu, kalau terjadi bagaimana Allah pun tahu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik tidak keluar bersama kalian ketika berjihad. Kata Allah, seandainya orang munafik keluar bersama kalian berjihad, Allah tahu mereka akan bikin semakin kacau. Mereka tidak keluar jihad sama Nabi. Tapi kata Allah, seandainya mereka keluar, yang terjadi begini, Allah juga tahu. Ya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syarrad dawabi 'indallahil summum bukmul ladzina la ya'qilun." Sungguhnya orang-orang yang manusia yang paling buruk ya adalah yang bisu dan tuli yang tidak berfikir. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau Allah tahu pada diri mereka kebaikan, Allah akan berikan mereka pendengaran sehingga mereka bisa mendengar ayat-ayat Allah. Walau asma'ahum, seandainya Allah kasih buat mereka paham, la tawallau, mereka tetap akan berpaling, wa hum mu'ridun. Mereka akan berpaling dan mereka akan i'rad, ya. Jadi Allah sebutkan mereka ini tidak dengar. Seandainya mereka dengar pun mereka akan berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi seperti apa Allah pun tahu. Ya, seperti Allah berfirman tentang orang-orang di penghuni neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun." Ya, ketika mereka di neraka mereka mengatakan, "Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Kalau kami kembali ke dunia kami akan beriman." Allah bantah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau ruddu," seandainya mereka dikembalikan, "la'adu limanuhu an," mereka akan kembali lagi kepada yang Allah larang kepada mereka. "Wa innahum lakadzibun," dan mereka sungguhnya berdosa. Jadi bahkan ilmu Allah mencakup yang tidak terjadi, kalau terjadi seperti apa. Jadi ilmu Allah itu luas, ya. Ilmu Allah itu luas. Nah, yang dicatat di Lauhul Mahfuz tidak semua ilmu Allah, ya. Tidak semua ilmu Allah. Tapi hanya ilmu Allah, karena ilmu Allah tanpa batas yang berkaitan dengan makhluk yang Allah akan ciptakan. Makanya dalam hadis, ya, dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwala ma khalaqallahu al-qalam." Awwala ma khalaqallahu al-qalam, qala lahu uktub. Qala madza aktub? Qala ma aktub. Qala uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kali Allah ciptakan pena, ketika Allah ciptakan pena, Allah bilang sama pena, "Tulislah pena." Ini pencatatan. Kemudian pena bilang, "Apa yang aku tulis?" Kata Allah, "Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat." Kata Allah, "Tulislah semua yang akan terjadi hingga hari kiamat." Baik. Perhatikan di sini Allah jelaskan yang tertulis adalah yang akan terjadi, yaitu makhluk-makhluk yang terjadi sampai hari kiamat. Berarti yang ditulis dari Lauhul Mahfuz ada batasannya. Berarti apa? Semua berarti apa ilmu yang berkaitan dengan sebelum diciptakannya pena tidak tertulis. Ilmu yang berkaitan dengan sebelum diciptakannya pena, tidak tertulis. Kemudian juga ujungnya adalah sampai masuk surga, masuk neraka, ila qiyamis sa'a, itu sampai masuk surga, masuk neraka, selesai. Itu ujung dari pencatatan Lauhul Mahfuz. Ujungnya, ya, ujung pencatatan, ujung pencatatan adalah hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat, yaitu hingga manusia masuk surga, masuk neraka, ya. Kenapa? Karena Lauhul Mahfuz tidak mencatat semua ilmu Allah, karena ilmu Allah tidak ada ujungnya, ya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala, jangankan ilmu Allah, kalimat-kalimat Allah tidak bisa dicatat, ya, ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, kalau seandainya lautan dijadikan tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, yang kalimat Allah bagian daripada ilmu Allah, ya, maka lautan sudah habis, kalimat Allah belum habis, ya. Dalam ayat yang lain, "Min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah." Datangkan dengan 7 lautan, bukan tidak akan. 7 lautan maksudnya menunjukkan banyak. Mau sampai kapanpun tidak bisa mencatat kalimat-kalimat Allah yang tiada ujungnya. Jadi Saya ingatkan bahwasanya Allah mengetahui apa akan Allah ciptakan berkaitan dengan makhluk, dan Allah catat itu semua dalam Lauhul Mahfuz. Dalilnya banyak ya. Dari Al-Qur'an maupun Sunnah, ini diantara dari hadis ya. Dalil yang lain ya. Dalil dari Al-Qur'an seperti yang disebut oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Aqidatul Wasathiyah. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Semua yang terjadi sekarang ini sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ini itu mudah bagi Allah karena Allah Maha Kuasa. Tinggal catat mudah, Allah tinggal suruh pena catat, selesai mudah. Tadi juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha." Semua yang musibah yang menimpa di bumi atau kepada manusia, semua telah tercatat di catatan sebelum Allah menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitab." Ya. Ya, tidak ada yang Allah sisakan terluput dari Allah di catatan Lauhul Mahfuz. Semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami telah catat di imamin mubin, maksudnya di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz. Jadi dalil terlalu banyak. Dalil dari hadis, di antaranya hadis ini. Allah pertama kali ciptakan pena, Allah bilang tulis. Pendapat yang rajih bahwasanya sebelum pena sudah ada arsy. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya arsy diciptakan sebelum pena, ini pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya. Kalau tidak salah pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah juga ya, bahwasanya arsy diciptakan sebelum pena. Pena ini baru diciptakan kapan? Ketika 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sana." Allah mencatat takdir seluruh makhluk, Allah mencatat. Kapan Allah catat itu? Yaitu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya Allah catat takdir seluruh makhluk. Berarti di situ saat itulah Allah ciptakan pena. Di saat itulah Allah ciptakan pena. Ya. Nah berarti sebelum pena apakah ada makhluk? Sebelumnya ada. Sebelum pena, sebelum langit dan bumi ada arsy. Nah apa yang terjadi antara pena dengan arsy tidak tercatat di Lauhul Mahfuz. Ini tadi saya katakan bahwasanya yang dicatat cuma sebagian ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan makhluk-makhluk. Jadi jelas semua sudah tercatat Lauhul Mahfuz dan tidak akan berubah, tidak akan berubah. Kata Nabi SAW, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Bahwasanya pena-pena sudah diangkat, sudah tidak nyatat lagi. Wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran sudah kering. Ya, sudah kering, sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau begitu, semua yang akan terjadi tinggal ngikut saja. Tinggal ngikut dengan catatan ini, enggak ada yang keluar dari ini semua. Semua dicatat dengan detail. Kita ceramah sekarang, antum mendengarkan, semua sudah tercatat. Semua sudah tercatat. Ya, baik. Kemudian kehendak. Ternyata ketika Allah mengeksekusi makhluk yang Allah ciptakan makhluk dengan berbagai macam model. Allah ciptakan ada makhluk yang baik, ada makhluk yang buruk. Allah ciptakan Adam alaihissalam, Allah ciptakan Iblis, Allah ciptakan Jibril, Allah ciptakan Iblis. Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia, ada jin yang baik, jin yang buruk, ada manusia yang baik, ada manusia yang buruk. Allah ciptakan Fir'aun, Allah ciptakan Nabi Musa, Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ciptakan Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Semuanya Allah ciptakan ya, yang baik maupun yang buruk Allah ciptakan. Makanya dan semua yang terjadi dalam semesta ini atas kehendak Allah, baik maupun yang buruk. Tidak boleh kita katakan oh ada yang tidak Allah kehendaki. Berarti Allah tidak qadir. Saya katakan tadi, ini catatan penting. Bahwasanya al-qadar qudratullah. Takdir itu kemampuan Allah. Kalau ada yang bilang bahwasanya ada yang terjadi bukan dikehendaki oleh Allah, berarti Allah tidak pantas jadi Tuhan. Berarti Allah tidak maha kuasa. Berarti ada sesuatu yang luput dari kehendak Allah. Allah catatnya begini, ternyata jadinya begini. Nah, ini enggak benar. Ini logika sederhana maksud saya. Agar kita tahu bahwasanya semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada yang bilang, oh keburukan Allah tidak kehendaki, kalau begitu iblis Allah tidak kehendaki, berarti iblis keluar dari takdir dong. Allah tulis, waktu Allah suruh pena tulis di Lauhul Mahfuz, berarti tidak ada iblis atau iblis muncul lah. Ini berarti Allah bukan Tuhan. Allah bukan Tuhan, berarti Allah tidak mampu mengontrol makhluknya. Ada yang tercipta bukan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertindak bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bertentangan dengan Allah yang Qadir. Baik. Jadi Allah berkehendak, kita kan beriman kepada, makanya kan takdir itu apa? Al-iman bil qadar khairi wa syarrihi. Al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah yang rukun iman. Kita bukan cuma beriman kepada yang baik aja, yang buruk juga. Makanya ini, dan ini sebenarnya fitrah manusia, bukankah orang-orang awam ya? Jangankan kita bicara tentang orang-orang yang mungkin nggak pernah ngaji, tapi orang Islam kalau terjadi ya sudah qadarullah mereka bilang. Ini sudah digariskan yang kuasa. Mereka biasanya ucapkan pada perkara-perkara yang mereka tidak sukai. Itu sesuatu yang mereka tidak sukai. Tapi qadarullah. Mau diapain lagi? Dan ini ucapkan oleh ibu-ibu yang sudah tua. Qadarullah. Wah, sudah takdirnya. Ya, gimana? Mau diapain? Ya. Dan itu artinya, saya mohon maaf. Misalnya ibu saya sering bilang, ya sudah takdirnya. Walaupun saya tidak pernah ngajarin ibu saya jelimet-jelimet seperti ini. Kenapa kita bikin jelimet ini, ikhwan? Sebenarnya takdir itu mudah. Karena setiap poin ini ada yang melanggar. Ada ahlul bidah yang melanggar. Sebenarnya bahasan takdir itu mudah. Sudah Allah catat, Allah jalankan, selesai. Allah rencanakan, Allah jalankan, selesai. Ini orang awam pun ngerti, sudah. Kalau namanya Tuhan yang Maha Kuasa, dia pasti menjalankan apa yang dia sudah rencanakan. Kalau dia tidak tahu apa yang direncanakan, dia nggak beres berarti. Cuma bikin-bikin aja, nggak tahu apa yang dia kerjakan, apa yang mau direncanakan. Nggak cocok jadi Tuhan. Ya, orang awam pun ngerti. Saya katakan, saya tidak pernah ngajari ibu saya untuk pelajar seperti ini. Dan saya tidak suruh dia untuk hadir, untuk memahami ini. Kalau antum yang muda-muda silakan. Ya, karena ini agak rumit. Karena kita setiap poin ada membantah ahlul bidah. Kemudian setelah ini insya Allah. Tapi ibu saya dengan sering mengatakan, ya sudah takdir nak. Ya, sering saya dengar seperti itu. Sudah takdir. Saya bilang, Masya Allah. Saya bilang orang tua yang mungkin tidak pernah jelimet-jelimet belajar gini, beriman dengan takdir. Dan kita dengar banyak orang-orang awam juga mengatakan demikian, sudah digariskan mau diapain, sudah takdir, ya sudah selesai. Apa maksudnya mereka bilang sudah takdir? Sudah direncanakan oleh Allah dan Allah eksekusi sekarang. Dan biasanya mereka ucapkan hal tersebut pada perkara yang buruk. Jadi saya katakan fitrah masyarakat secara umum meyakini bahwasanya apa yang terjadi, yang baik maupun yang buruk sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau sudah ditakdirkan Allah berarti apa? Sudah dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki yang baik maupun yang buruk. Mungkin timbul pertanyaan. Kenapa Allah menghendaki yang buruk? Apakah mungkin Allah menghendaki yang buruk ya? Jawabannya ya. Yang Allah kehendaki ada dua. Yang pertama yang diinginkan secara zatnya langsung, yang diinginkan secara langsung, dikehendaki secara langsung. Muradan, yaitu muradun li dzatihi, ya. Yaitu muradun li dzatihi. Ya, li dzatihi. Dan ini adalah perkara-perkara yang baik. Allah ingin kita beriman dan lainnya. Yang kedua adalah yang dikehendaki di balik yang terjadi, yang dikehendaki di balik yang terjadi. Kalau orang bilang muradun li ghairihi, yaitu apa? Maksudnya Allah menghendaki suatu keburukan, tapi di balik keburukan itu ada hikmah yang baik. Sederhananya begini. Sederhananya yaitu Allah menghendaki suatu keburukan terjadi, Kenapa? Karena di balik keburukan itu ada hikmah kebaikan. Ya. Saya sering bilang contoh sederhananya, misalnya ada orang sakit, kemudian kena gula atau yang lainnya sehingga kakinya harus diamputasi. Tentu kita tahu mengamputasi kaki itu perkara buruk bagi tubuh menjadi berkurang. Itu menjadi berkurang, ya, tidak lengkap lagi. Tapi harus dipotong, kenapa? Karena ada kebaikan di balik itu agar tubuh yang lain selamat. Jadi saya ingin beri gambaran sederhana. Ya. Jadi Allah terkadang menghendaki keburukan bukan karena zatnya, tapi di balik itu ada sesuatu yang Allah kehendaki. Ya, seperti tadi ada orang kakinya dipotong buat apa? Buruk memang kaki dipotong, tapi di balik itu ada kesembuhan ya, atau keselamatan bagi anggota tubuh yang lain. Misalnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Dalam surat Ar-Rum kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan, zaharul fasad, telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Lihat kerusakan, kerusakan ini buruk atau tidak? Buruk. Ada bencana kayak, ada ini kayak, ada kebakaran kayak, ada pembunuhan kayak, ada pemerkosaan kayak, banyak kejadian. Zaharul fasadu fil barri wal bahri, nampak kerusakan di daratan dan lautan. Dan Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan. Tapi kenapa Allah bikin? Ada hikmah di balik itu. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah membuat sebagian mereka merasakan sebagian ulah perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Ternyata di balik Allah ciptakan kerusakan tersebut agar mereka sadar. Allah kasih peringatan. Kalau enggak diberi peringatan mereka enggak sadar. Ini logika sederhana bahwasanya terkadang Allah ciptakan keburukan yang Allah tidak suka dengan keburukan tersebut, kita pun tidak suka. Tapi di balik itu ada yang lebih baik, yang hikmah yang Allah kehendaki. Ya. Contoh gampangannya, Yusuf alaihissalam. Ya. Mana mau Yusuf dijadikan budak, dijual sama kakaknya, kemudian dijadikan budak kerja, dipisahkan dari orang tuanya. Yusuf mungkin nggak mau juga. Bapaknya juga nggak mau. Ya'kub alaihissalam nangis tiap hari. Anaknya dipisahkan dari dia. Ini buruk menurut pandangan Yusuf, menurut pandangan alaihissalam, menurut pandangan Ya'kub. Tapi apa yang terjadi di balik keburukannya? Ada hikmahnya, ternyata Yusuf bakalan menjadi pembesar di Mesir. Ini sederhanalah, gampang. Nah, gampang ya. Ini masih hikmah-hikmah yang mungkin kita bisa renungkan. Tetapi yang perlu kita ingat, pertanyaan kenapa Allah menghendaki suatu keburukan ini terkadang Allah jelaskan dan banyak Allah tidak jelaskan. Tapi kita sebagai manusia, sebagai makhluk, kita husnuzan. Allah Maha Adil, Allah Tuhan, Dia tahu apa yang Dia lakukan, dan banyak rahasia yang kita tidak tahu. Karena ini, poin ini, tidak semua otak kita nyampe. Tidak semua otak kita nyampe. Ini sangat penting. Kenapa Allah menghendaki keburukan? Saya kasih contoh sederhana. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa harus ada iblis? Ya, kita bilang ya, itu terserah Allah. Allah memang ingin bikin bumi, kemudian Allah ingin menguji manusia, harus ada peran antagonisnya, yaitu iblisnya. Harus ada iblisnya. Tapi kenapa ciptakan iblis? Kita bilang wallahu alam. Tapi para ulama menyebutkan iblis memang buruk. Tapi di balik adanya iblis banyak perkara yang Allah cintai. Di antaranya apa? Allah membuktikan bahwasanya Allah bisa menciptakan dua hal yang kontradiktif. Ada iblis, ada Jibril. Allah bisa menciptakan surga dan neraka. Allah bisa menjalankan kehendak Allah itu menguji manusia. Ya. Allah dengan adanya iblis menampakkan ada manusia-manusia yang hebat yang mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk berjihad di jalan Allah. Allah buktikan dengan adanya iblis ada makhluk-makhluk Allah yang luar biasa spesial yang mereka mengorbankan harta mereka melawan godaan iblis untuk takut dengan rasa miskin. Allah bilang ada hamba-hambaku yang hebat. Dengan adanya iblis maka adanya neraka. Kalau nggak ada iblis nggak bisa Allah ciptakan neraka ya. Kalau nggak ada iblis, neraka nggak mungkin diisi orang. Ya. Harus ada yang melakukan maksiat kemudian masuk neraka. Ya. Dengan adanya iblis maka Allah bisa tunjukkan wa huwa syadidul iqab. Allah itu hukumannya keras. Dengan adanya iblis maka Allah tahu Ghafurur Rahim. Orang hamba-hamba tahu Ghafurur Rahim karena orang bermaksiat kemudian dia minta ampun kepada Allah maka dia tahu Allah Ghafurur Rahim. Kalau nggak ada iblis dia nggak bermaksiat. Dan banyaklah. Ini sekelumit yang sedikit yang para ulama sebutkan dan mereka hanya mereka-reka. Intinya kita nggak tahu secara sungguhnya apa yang lebih hikmah, lebih hebat daripada itu. Kenapa otak kita nggak sampai? Otak kita nggak sampai. Kenapa saya ingin sampaikan, tekankan ini? Karena kalau saya bicara takdir nanti akan banyak pertanyaan. Kenapa Allah bikin begini? Kenapa Allah bukan begitu? Jawabannya Allah sudah bantah. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan apa yang dia lakukan. Perhatikan. Wahum yas'alun, mereka yang nanya-nanya akan ditanya. Tugas Anda bukan untuk menyidang Allah akan menyidang Anda pada hari kiamat. Tugas Anda adalah beriman bahwasanya yang baik dan buruk sudah Allah ciptakan. Itu ciptaan Allah, selesai. Bukan tugas Anda kenapa Allah ciptakan ini, kenapa Allah ciptakan anu, enggak. Kenapa ikhwan? Karena ilmu kita enggak mampu, ilmu kita enggak sampai. Makanya para salaf mengatakan al-qadar sirrullah, al-maktub. Seperti dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan takdir itu adalah rahasia Allah. Ada hikmah-hikmah yang bisa kita pahami dan terlalu banyak hikmah yang tidak kita bisa pahami. Kenapa kita tidak bisa paham? Karena kemampuan ilmu kita. Ya, coba sederhana. Kenapa Nabi Musa memprotes kepada Khadir ketika Khadir merusak kapal? Karena ilmu Nabi Musa tidak sampai. Dia melihat itu suatu kemungkaran. Kenapa? Kenapa Khadir merusak kapal? Kemudian berikutnya Khadir bunuh anak kecil. Wah, ini kenapa Khadir bunuh anak kecil? Alaihissalam. Kemudian berikutnya Khadir diusir dari suatu minta jamuan tidak dikasih jamu, ternyata dia balas air tuba dengan air susu, maka justru temboknya orang kampung itu diperbaiki. Nabi Musa tanya kenapa ya? Nabi Musa tidak bisa terima kenapa ikhwan, li ikhtilafil ilm, karena ilmu berbeda. Ilmunya Khadir tentang ini hikmah dia ngerti, ilmunya Musa tidak sampai, makanya dia mengingkari. Sederhana gitu. Ini antara manusia dan manusia. Contoh sederhana, kita kadang ribut sama anak kita. Misalnya anak kita main game, kita bilang jangan nak. Dia protes kenapa? Kita jangan. Kita mau jelasin nggak bisa. Kamu nanti begini, dia nggak paham. Mau paksa kita jelasin dia nggak paham. Otak dia nggak sambil otak kita. Apalagi anak itu masih 3 tahun, gimana jelasinnya? Ya. Kenapa dia nggak mampu untuk memahami? Kita bilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Menurut dia buruk. Kita melarang-larang dia. Menurut dia buruk. Kita mau jelasin dia nggak paham, mau jelasin nggak paham. Ya sudah nak, pokoknya nggak boleh. Ya pokoknya kan, dia nggak paham. Ilmu dia tidak sampai. Kalau saya kasih ibarat misalnya ilmu Allah misalnya, tentu lebih daripada ini. Misalnya ilmu Allah adalah lautan, ilmu Allah adalah lautan. Otak kita ini segelas yang tidak mampu menampung semua itu. Mau nampung taruh ya tidak sampai, cuma sedikit yang bisa kita tampung. Apalagi Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak punya ilmu kecuali sedikit diberikan. Dan kita lihat ilmu manusia berkembang. Sedikit demi sedikit, dulu tidak tahu apa-apa. Sekarang menemukan ini, menemukan HP, menemukan mobil. Ilmu berkembang. Tapi itu pun semua sedikit. Illa qalila, cuma sedikit. Nah kita berbicara tentang Allah. Allah sudah kunci pintu. Kata Allah, la yus'al. Allah tidak ditanya. Karena kita ketika bicara takdir, kita akan terpentok pada ini. Kenapa Allah ciptakan ini? Kenapa Allah bikin begini? Kenapa ini? Sudah buang saja. Makanya para ulama mengatakan al-qadar sirullah. Takdir adalah rahasia Allah. Ya. Tidak akan ada yang bisa memahaminya. Ya. Dan kita tidak akan pernah puas ketika kita menggunakan akal kita untuk memahami, nggak bakalan sampai. Sudahlah. Pokoknya terima aja begini perencanaan Allah. Allah ciptakan begini-begini jadi seperti ini. Itulah beriman kepada takdir. Makanya nanti kita akan jelaskan sebab kesesatan yang terjadi. Qadariya kenapa? Karena terlalu masukkan akal dia dalam hal-hal yang di luar ranahnya. Kata Nabi SAW, idza dzukiril qadar fa'amsiku. Kalau disebutkan takdir maka tahan diri. Ketika seorang terlalu masuk dalam takdir tanpa dalil, hanya sekedar menggunakan logikanya, dia pasti keliru. Dia pasti mengkiaskan Allah dengan manusia. Nanti kan kita jelaskan pada kesempatannya tentang firqah-firqah yang menyimpang dalam hal ini. Saya ulangi lagi, kenapa kita buat poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, karena setiap poin ini ada yang menyelisihi. Ada firqah-firqah, sekte-sekte yang menyelisihi, sehingga kita perlu jelas dari poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Sebenarnya takdir itu mudah, saya katakan tadi, orang tua pun paham, tidak pernah belajar gini juga ngerti. Gampang, Tuhan merencanakan, Tuhan mengeksekusi, selesai. Kalau terjadi, sudah direncanakan, sudah selesai. Nah, tapi kita agak detail, kenapa? Karena ada penyimpangan. Al-Khalq, marhala yang terakhir, eksekusi. Setelah Allah Allah tahu apa yang terjadi. Kemudian Allah menuliskan apa yang Allah hendak ciptakan. Allah berkehendak semua yang Allah kehendaki, semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marhala al-khalq itu Allah ciptakan, yaitu eksekusi. Tadi saya katakan yaitu meyakini semua yang terjadi di adalah ciptaan Allah berdasarkan kehendak Allah dan ilmu Allah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Iblis yang cipta Allah. Orang soleh, ya, Jibril yang cipta Allah. Orang soleh dengan ketaatannya yang cipta Allah. Pelaku maksiat dengan keburukannya. Dia membunuh, dia anu, dia apa semuanya. Ciptaan Allah. Ya. Ciptaan Allah. Inilah secara sederhana tentang beriman kepada takdir, beriman kepada takdir, ya. Dan kita harus menundukkan logika kita, karena kalau kita menggunakan logika kita, otak kita nggak sampai. Saya sering sampaikan bagaimana mata kita punya keterbatasan, kita hanya bisa melihat apa yang bisa kita lihat, terlalu jauh kita nggak bisa lihat, terlalu kecil kita nggak bisa lihat, ya, terlalu terang kita nggak bisa lihat, terlalu gelap kita nggak bisa lihat. Sementara ada makhluk yang dalam kegelapan bisa melihat, ada makhluk yang kecil dia bisa lihat, ya. Kita aja pandang kita terbatas. Semakin kita lihat matahari semakin sakit. Kata Abu Hanifa, demikianlah takdir. Semakin kau dalamkan akalmu, kau semakin tidak paham. Ya, kau semakin bimbang, semakin tidak paham. Ya, sama pendengaran kita juga. Maksudnya ada corona, kita nggak tahu, tapi kita yakin ada corona. Kita nggak bisa lihat, tapi ada. Barang itu ada. Ya, barang itu ada. Jin kita nggak lihat, tapi ada. Ya, tapi mata kita tidak mampu. Mendengar juga demikian. Gelombang tertentu kita bisa dengar, interval dari gelombang sekian, frekuensi sekian kita bisa dengar. Yang lain kita nggak mampu. Kalau kita frekuensi kita bisa dengar semuanya, banyak radio yang kita dengar di sini, ya. Tapi pendengaran kita terbatas. Nah, demikian juga akal kita adalah indera yang punya keterbatasan. Ada hal-hal yang di luar daripada ranah akal yang tidak mampu kita pahami. Di antaranya masalah takdir, maka kita harus berhenti pada poin tertentu berdasarkan dalil. Kalau Allah mengatakan A, B, C, D, maka pahamilah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Pahamilah sesuai yang Allah kehendaki. Jadi, saya ingatkan bahwasanya kita berbicara tentang takdir bukan untuk membahas kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, tapi untuk beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, itu intinya. Ya. Apa hikmahnya, ikhwan? Hikmahnya banyak, ya. Yang pertama, agar sabar. Agar sabar kalau kena musibah. Kalau kena musibah. Makanya Allah mengatakan, tidaklah musibah menimpamu di bumi maupun terhadap dirimu, illa fi kitabin. Semua sudah ditakdirkan. Min qabli an nabra'ah. Sebelum Allah ciptakan. Inna dzalika Allah yasir. Kemudian kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar kalian tidak putus asa atas apa yang lewat dari kalian. Sudah takdir, mau diapain? Allah sudah rencanakan. Mobil kita hilang, anak kita meninggal, kita jatuh, ada pandemi, kemudian terbagian kita ekonomi jatuh, semua sudah ditakdirkan. Mau diapain? Kita sabar, ya. Kita sabar, ya. Ibu-ibu diomelin suaminya, sudah tahu, sudah takdir. Suami saya ngomel saya, sudah ditakdirkan. Bapak-bapak diomelin istrinya, tahu. Kalau istri ngomel, ya bu, saya sudah tahu bu. Kenapa? Allah sudah takdirkan. Sebelum 50.000 tahun, sebelum ciptakan langit bumi, Allah sudah catat kamu ngomelin saya malam ini. Sudah selesai. Mau diapain? Kita udah ditakdirkan. Sehingga kita sabar. Itu diantara hikmah kenapa kita beriman kepada takdir. Yang kedua, tidak sombong, ya, terhadap kelebihan. Allah sebutkan juga setelah itu, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Ya, tidak bangga. Karena sudah ditakdirkan. Banyak orang yang lebih hebat dari saya tidak kaya, banyak orang yang lebih hebat dari saya tidak berhasil, banyak orang mesti kita tahu bahwasanya ada orang tahu-tahu lahir sudah kaya, ada orang cuma usaha sedikit sudah berhasil. Kita bilang semua kalau kamu dapat kamu jangan sombong. Yang maksud saya sudah ditakdirkan, ya, santai, sudah ditakdirkan. Kamu berusaha tapi usahamu tidak akan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan daripada hikmah. Kemudian kita tawakal. Tawakal yang tinggi. Apa kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas? Law ijtama'u, ya, ala an yadurruka bi syai'in, lan yadurruka bi syai'in illa ma qad kataballahu 'alaik. Kalau mereka satu dunia ini berkumpul untuk beri kemudaratan kepadamu, menjatuhkan engkau, mereka tidak bakalan mampu kecuali yang telah Allah catat akan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Jadi jangan khawatir, lakukan saja. Ya. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Pokoknya tawakal. Bersemangat dan bertawakal. Kita tidak tahu takdir kita seperti apa, ya. Jangan takut apapun kalau semuanya sudah ditakdirkan. Apa yang menimpa kita sudah ditakdirkan, kalau tidak mengenai kita maka tidak akan mengena, ya. Ya. Ada sebagian ustaz kita yang ikut perang, ya. Ketika ikut dalam peperangan, dia menyemangati teman-teman yang bersama dia. Dia bilang, ya akhi, setiap peluru sudah ditakdirkan akan mengenai siapa. Kalau tidak kena, kamu tidak bakalan kena. Masya Allah. Jadi ini saya bukan omong kosong, ini cerita dari salah seorang guru kita. Bagaimana dia mengajarkan murid-muridnya untuk berani ketika dalam medan pertempuran. Taib, tawakal yang tinggi. Kemudian di antara hikmah adalah tidak ujub. Karena kita tidak tahu penghujung kita. Ya. Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah nengok Lauhul Mahfuz. Saya tidak pernah tengok Lauhul Mahfuz, saya tidak tahu ujung saya seperti apa. Saya nggak tahu. Antum pun demikian, nggak ada yang tahu. Lihatlah para sahabat saja. Umar yang dikabarkan masuk surga saja tidak ujub. Abu Bakar yang dikabarkan oleh Nabi masuk surga tidak ujub. Lauhul Mahfuz sudah Allah kasih tahu untuk masalah dia. Kamu bakal masuk surga. Tidak ujub. Ini kita yang tidak tahu apa-apa mau ujub-ujuban. Ya. Kita nggak tahu nasib kita, tidak ada yang jamin. Kemudian kita mau ujub, nggak tahu nasib Lauhul Mahfuz. Betapa banyak orang dulunya baik, itu dia berubah. Ya. Maka dengan beriman kepada takdir kita tidak ujub karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya. Kemudian diantara hikmah kepada takdir qanaah. Ya akhir rezeki yang datang kepada kita sudah ditakdirkan. Kita berusaha, ternyata datang cuma segitu, ya sudah. Mau diapain? Ya. Apa kata Nabi SAW? Inna ruhal kudus nafatha fi ru'i. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Ya. Jibril memberitahu kepada diriku, memberi wahyu bahwasanya tidak ada satu jiwa pun yang akan meninggal kecuali rezekinya sudah sempurna. Ya. Makanya kata Nabi SAW, wa ajmilu fit talab, bertakwalah kepada Allah dan cari rezeki yang baik. Ya. Khudhu mahalla wa da'u maharum. Yang halal ambil, yang haram tinggalkan. Kamu mau cara haram, rezekimu segitu-segitu saja. Tinggal kau mau ikut cara halal, ya kau dapat pahala, ikut cara haram kau dosa. Jadi seorang qanaah, ya sudah, mau diapain? Allah mentakdir ada yang miskin. Kita kebagian mana kita nggak tahu, tapi kita berusaha. Tapi dengan beriman kepada takdir, kita bisa qanaah. Kita bisa qanaah. Kemudian tadi tidak putus asa atas iman seseorang. Misalnya ada kerabat kita, ternyata dia lain agama atau dia murtad. Jangan putus asa, kita nggak tahu. Mungkin detik-detik terakhir dia dapat hidayah. Saya ada kenal seseorang, bapaknya kafir. Dia sudah ngaji, sudah sunnah. Kemudian tapi ketika bapaknya sakit, dia selalu rawat sampai akhirnya bapaknya mengucapkan la ilaha illallah. Dia tahu takdir. Tadi Nabi mengatakan, inna ahdakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu baina wa baina ila zira'. Ada seorang di antara kalian melakukan amalan penghuni neraka sampai antara jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta. Kemudian ternyata faizbiku alihil kitab, sudah ditakdirkan dia masuk surga. Fayamalu bi amali ahli jannah, di penghujung dia beramal dengan amalan penghuni surga. Faidkhuluha, kemudian dia masuk surga, ya. Dan sebaliknya ada orang melakukan amalan kebajikan tapi sudah takdir di ujungnya dia melakukan amalan keburukan, maka dia pun masuk neraka jahanam. Jadi saya katakan iman kita kepada takdir ini fungsinya, hikmahnya agar kita tahu bahwasanya semua sudah terjadi terencana. Bukan kita beriman dengan takdir untuk tanya kenapa Allah bikin begini, kenapa Allah bikin begitu. Karena itu tidak akan kita dapat jawabannya. Hanya ulama, sebagian ulama berusaha mereka-reka, tapi itu belum pasti. Seperti saya katakan tentang iblis, tentang ini. Wallahu alam. Yang jelas Allah sudah katakan la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya apa yang dia kerjakan. Wa hum yus'alun, dan mereka ditanya. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini dulu kajian pertama tentang takdir. Insya Allah kita lanjutkan mungkin tentang kelompok-kelompok yang menyimpang pada pertemuan berikutnya. Demikian saja ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Bintaro As-Sunnah Bintaro rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan pembahasan yang lebih detail insya Allah. Dan saya harapkan teman-teman bisa murajaah sebelum masuk pembahasan berikutnya. Karena ini harus dimatangkan sebelum kita membahas tentang misalnya penyimpangan-penyimpangan. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.